Sudarlun Diandra Rahmadani, murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 6 Subursalam mendapat bantuan sepeda kiriman Tabrani Yunis, pimpinan majalah Potret Banda Aceh, Sabtu 9 Februari 2019. Diandra menjadi yatim sejak beberapa tahun lalu, selama ini kerap terlambat ke sekolah karena sulitnya mendapat transportasi. Sebab di kota Subursalam tidak ada transportasi umum kecuali becak yang area operasinya terbatas. Selama ini anak saya sering terlambat karena ada sepeda ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Tabrani panjang umur, sehat, murah rezekinya, dan selalu sukses. Dari Subursalam, Khalidin Serambi on TV. Sukses.